Selamat datang di kudapan Frindavan. Sekali makan, langsung meninggal. Kali ini kita akan memasak menu roti lapis kerak neraka ala Frindavan. Langsung saja kita olesi rotinya dengan kotoran kuda nil betina. Jangan lupa tambahkan saus neraka jahanamnya dan juga daging kuda nil betinanya. Tidak lupa parutan keju nestapanya, ya guys ya. Lakukan berulang sampai menumpuk ke planet Pluto. Kita berikan parutan keju nestapanya sehingga membuat tampilannya cantik seperti kamu. Iya kamu. I love you mua. Sekarang kita masukkan rotinya ke dalam oven kerak nerakannya, ya guys ya. Setelah kira-kira 10.000 tahun, baru roti lapis kerak nerakannya bisa disajikan. Dan ini dia, roti lapis kerak neraka ala Frindavan.